Halo teman-teman, kembali lagi bersama Rens Projects. Kali ini saya akan membahas mengenai video shorts. Banyak di antara teman-teman, termasuk saya yang waktu awalnya tidak tahu mengenai syarat-syarat video short. Ya, jadi kita asal bikin video yang pendek, kita anggap itu video short, padahal tidak seperti itu. Nah, untuk syarat-syarat utamanya, ini sebenarnya kita juga tahu ya, YouTube tuh nggak ada kualifikasi khusus memberikan detail berapa jumlah minimum penayangan short yang harus dicapai kreator agar bisa mendapatkan bonus uang ini. Menurut YouTube, ambang batas jumlah penayangan itu akan berubah-ubah dari waktu ke waktu. Jadi nggak ada tuh ditulis syaratnya harus penayangannya berapa. Jadi kita juga nggak tahu persisnya berapa. Nah, cuman bisa kita lihat di ini ya, di syarat pendanaan ini. Pendanaannya ada syarat-syarat utamanya. Jadi syarat-syarat yang utamanya adalah channel harus mengupload setidaknya satu video shorts yang memenuhi syarat dalam 180 hari terakhir. Banyak juga teman-teman yang nggak ngerti, disangka satu video short untuk 180 hari pertama, itu justru kebalik ya. Ini yang diminta adalah 180 hari terakhir kita mengupload video short yang memenuhi syarat. Jadi penghitungannya di situ ya. Lalu channel harus mematuhi pedoman komunitas YouTube. Ini biasa ya, sama seperti kita mengupload video-video lainnya harus memenuhi aturan hak cipta, kebijakan monetisasi itu sama. Video short juga seperti demikian. Channel yang mengupload video dengan watermark atau logo dari platform media sosial pihak ketiga itu tidak diizinkan. Ya, misalnya kita re-upload dari Reels IG, kita re-upload dari TikTok, itu kan ada logonya, itu tidak diizinkan. Videonya harus asli ya, klip. Misalnya klip yang tidak diedit dari film atau acara TV itu nggak boleh. Ya, kalau diedit sama kita terus ada reaction atau apa, seperti video original, itu baru ada penghitungannya sama YouTube. Ya. Gak boleh diupload ulang dari channel kreator lain. Itu tidak akan memenuhi syarat. Lalu syarat yang keempat ya, kreator harus berusia 13 tahun ke atas di Amerika Serikat atau usia cakep hukum di negara wilayah mereka. Nah, ini tergantung kalau kreatornya di tentukannya sudah dianggap boleh untuk mengupload di negaranya, itu bisa ya. Cuman ini kalau di Amerika harus 13 tahun ke atas. Kreator yang berusia 13 sampai 18 tahun harus meminta bantuan orang tua atau wali untuk menyetujui persyaratan dan menyiapkan akun AdSense. Nah, ini berhubungan dengan Google AdSense karena sama persyaratan untuk penerimaannya, kita harus memenuhi persyaratan Google AdSense. Ini untuk pembayarannya, jika belum ada akun AdSense yang ditautkan ke channelnya, itu bisa dipinjam atau ditautkan ke Google AdSense milik orang tuanya. Kreator harus berada di salah satu negara atau wilayah berikut. Nah, itu bisa teman-teman lihat ya di pengaturan di Google ya, di google.com, di supportgoogle.com, kita cari yang bantuan YouTube untuk pendanaan YouTube Short, nanti akan keluar syarat-syaratnya. Lalu selain itu, banyak juga teman-teman yang nggak paham. Kenapa video short saya tidak dianggap video short? Nah, ini salah satunya adalah cara pengambilannya. Cara pengambilannya untuk video short adalah seperti ini. Ya, kita harus mengambilnya posisinya seperti ini. Ya, seperti ini, baru kita dianggap video short. Ya, ini rasio disebutnya rasio 9 banding 16. Oke, rasio banding 9-16. Ini contoh video short ya. Contoh video short saya cari di sini. Oke. Contoh video short. Semua posisinya harus berdiri. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Posisinya 9 banding 16 ya. Posisi 9 banding 16, jangan kebalik, bukan 16. Kalau yang ini 16 banding 9.
Kalau ini 9 banding 16 atau posisi seperti kita memposting video di TikTok, video di Reels IG. Nah, seperti itu. Berdiri ya posisi gini. Jangan posisi seperti ini. Ini tidak boleh ya. Jadi posisinya seperti ini. Satu lagi yang banyak enggak diketahui oleh teman-teman, termasuk saya karena saya udah telanjur upload ya. Ini kita bisa dilihat di YouTube ya, di YouTube Studio yang tampilan desktop. Di sini akan nampak, apalagi kalau sudah monet barusan kelihatan, kalau sebenarnya video shortnya itu tidak berlaku atau tidak diakui untuk monetisasi ya, sama syarat-syarat utama lainnya. Tapi yang syarat ini banyak yang tidak tahu karena nggak ada penjelasan khusus ya, nggak ada penjelasan khusus kecuali kita melihat atau periksa di YouTube studionya seperti ini. Ini perhatikan teman-teman, ada tulisan ineligible, artinya tidak bisa dimonetisasi. Ini kenapa nggak bisa dimonetisasi? Ini padahal video shortnya udah sesuai ya, ukurannya udah 9 banding 16, tapi nggak bisa. Kita perhatikan ini, kita lihat ya, ada restriction-nya. Restriction-nya adalah karena video ini saya memakainya short music library. Jadi, kalau teman-teman ingin memposting video short, pastikan sudah ada background musiknya tersendiri. Jadi, jangan ambil video, jangan ambil musik dari video short yang sudah ditayang. Nah, ini bisa saya buka ya. Nah, ini barusan tahu saya sesudah diposting dan nggak bisa diganti. Ini ada tulisannya, video created with music from within the YouTube app cannot be monetized. Nih, perlu diperhatikan ya. Ini banyak nggak dikasih tahu sama YouTuber-YouTuber lain. Saya juga taunya tahu sendiri karena pas ngecek sesudah monet. Nah, ini kenapa saya bilang harus kita sediakan lagu atau musiknya sebelum upload, karena ini nggak bisa diganti. Kalau video-video lain, misalnya musiknya ada claim copyright, itu masih bisa diganti ya. Yang video short tidak bisa. Ini contohnya, saya tunjukin ini untuk diedit ya. Nah, perhatikan. Biasanya kalau bisa diedit, ini kita klik ke editor. Kalau bisa diedit, pasti warna musiknya ini nyala ya. Tapi di sini nggak ada, nggak nyala. Lihat warna tanda plusnya, warna tanda plusnya tidak nyala, artinya nggak bisa diganti, jadi percuma ya. Cuman kalau mau saya hapus juga sayang videonya. Satu lagi, video short itu tidak menambah jam tayang, dia hanya sebuah video cuplikan ya, sebuah video cuplikan supaya orang tertarik menuju ke channel kita. Jadi kalau saya sarankan untuk teman-teman yang ingin video atau channelnya berkembang, nggak usah terlalu fokus di video short, kecuali emang ingin fokus ke mengembangkan video shortnya, baru diulik banget video shortnya, karena itu anggap aja untuk selingan ya, untuk selingan, kecuali emang benar-benar ya. Dan pastikan teman-teman harus sudah menaruh musiknya sejak awal video di upload.